Sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pemirsa Tempura Injil dimanapun Anda berada Hari ini kita berjumpa kembali Lewat siaran Tempura Injil Semoga di hari ini Ketika kita boleh berjumpa Lewat siaran ini Kita semua ada dalam keadaan yang baik Keadaan yang sehat Jika ada yang ada dalam Pergumulan Sakit penyakit ataupun Berbagai hal yang dialami Patutlah kita bersyukur karena semua yang terjadi pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Hari ini kita berjumpa lewat siaran dan siaran tabura Injil dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa kita minta tuntunan kuasa roh kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus di hari ini lewat siaran tabura Injil. Kami boleh berjumpa dan kami hendak mendengarkan firmanMu Tuhan. Kami berdoa di saat ini ya Tuhan, menyerahkan semua para pendengar yang turut mendengarkan dan menyaksikan siaran ini lewat channel YouTube Klasis Siapen Selatan. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai mereka memampukan kami semua ketika firman Tuhan di saat ini hendak dibacakan dan direnungkan. Biarlah oleh kuasa roh kudus kami dapat memahami apa maksud firman Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga lewat firmanmu Tuhan. Lewat siaran ini kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun anda berada, bagian Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari dalam Kitab Perjanjian Lama Kitab Kudus Perjanjian Lama yaitu Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke 43. Sekali lagi 2 Samuel pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke 43 dan secara khusus kita akan membaca saya pilih satu ayat bagi kita di hari ini adalah yaitu terambil dari ayat yang ke-31 judul pembacaan firman Tuhan di hari ini adalah nyanyian syukur daud dan khusus pada ayat yang ke-31 dari keseluruhan ayat yang hendak kita renungkan di hari ini dari ayat 21 hingga ayat 43 maka ayat 31 berbunyi sebagai berikut. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi saya baca, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Demikian Bapak Ibu, Para pemirsa, dimanapun Anda berada, bagian Firman Tuhan di saat ini saya bacakan bagi kita bersama, kiranya dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk melakukan apa maksud Firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu pemirsa, dimanapun Anda berada, tema bagi kita di hari ini, "Lewat Perenungan Firman Tuhan", adalah hanya oleh Tuhan hanya oleh Tuhan. Nah, pembacaan kita di hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Dan nah, secara khusus pada ayat sebelumnya, sepintas kita melihat dari bagian ini, bagian firman Tuhan, kita melihat kesan seorang raja Daud. Kesan Daud yang sedang membanggakan kesalehannya. Dia membanggakan kesalehannya seolah kebenaran dan kesuciannya itu membuat Tuhan membalasnya. Padahal kita tahu bahwa Daud itu adalah manusia biasa, dan dia juga berdosa sama dengan kita. Tetapi pada bagian ini, Daud menyampaikan kepada kita bahwa kesalehan dan segala yang dia buat, baik di hadapan Tuhan, itu menyebabkan Tuhan memberkati dia. Nah Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saudara-saudara kekasih, ketika mendengarkan siaran ini, baik itu menyaksikan langsung lewat channel Youtube Kelas Siapin Selatan, tetapi juga mendengarkan lewat siaran-siaran yang disiarkan dari toa-toa gereja dalam doa-doa pagi ataupun malam, kita lihat pada bagian Firman Tuhan ini ada 12 item yang mau disampaikan bagi kita. Kita renungkan dari bacaan di saat ini. Yang pertama Bapak Ibu disampaikan kepada kita bahwa yang pertama ialah bahwa dalam dunia yang modern banyak orang Kristen masa kini yang terlalu sulit untuk mengakui melalui akal budi mereka bahwa segala sesuatu yang dialami oleh panca indera hanya dapat terjadi oleh kehendak Tuhan. Mengapa? Sebab otak kita ini sudah terlalu syarat dengan berbagai penemuan ilmiah yang mengherankan. Kita sudah terbiasa dengan apa yang ditangkap dengan akal sehat kita. Nah, dan menurut kita itulah yang benar. Sehingga terlalu sulit untuk kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan. Yang kedua yang disampaikan dalam pembacaan Firman Tuhan di saat ini adalah Raja Daud. Itu adalah manusia biasa. Dia tidak lebih hebat dari kita semua, begitu juga Nabi Elia. Dia pun juga manusia biasa, sama dengan kita. Mereka berdua ini. Bukan setengah Tuhan atau setengah dewa, mereka berdua menyampaikan dengan sungguh tentang kebenaran apa yang mereka lakukan, baik di hadapan Tuhan bahwa kalau mendapat karunia besar seperti Daud, tetapi juga Nabi Elia, ketika mendapatkan sesuatu yang besar, yang berbeda adalah bahwa. Waktu dan tempat yang membedakan kita di saat ini dengan Raja Daud pada saat itu, tetapi pada dasarnya bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Yang ketiga, pemirsa, dimanapun Anda berada, dari bagian Firman Tuhan ini dikatakan bahwa tetapi ada satu hal yang khusus dari mereka berdua. Ada satu hal yang khusus dari Daud yang luar biasa menurut Alkitab. Bahwa ketaatannya kepada Allah bukan hanya diucapkan melalui mulut. Melainkan dalam suatu tingkah laku pribadi yang menyolok. Baik dalam perjuangan maupun sesudah ia menjadi raja. Kita lihat di dalam satu Samuel. Memang kita semua, kita juga semua mampu bersuara keras sering di mimbar kita sampaikan. Soal-soal ketaatan, soal secara teologi, secara, secara Alkitabiah, tapi juga dalam kehidupan kita setiap hari, kita mampu menyampaikan hal-hal yang baik secara keras tentang iman percaya kita yang luar biasa, dan juga kita mencontohkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi biarpun dalam hati menggebu-gebu. Menggebu cara percaya yang tepat itulah yang dituntut oleh Tuhan di hari ini bahwa selain daripada menyampaikan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari seperti Raja Daud dalam pembacaan ini. Yang keempat, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan dan Tuhan menyinari kegelapanku Bapak Ibu kita lihat pada ayat yang ke-29. Ayat ini sama hal juga kalau kita dikatakan lewat ayat ini bahwa sama hal juga kalau kita katakan firmanmu itu pelita bagiku dan terang bagi bagi jalanku. Baik kalimat Raja Daud maupun dari Mazmur tersebut terlalu sering menjadi semboyan bagi orang Kristen di zaman sekarang ini. Bahkan kalimat ini juga sering menjadi tulisan-tulisan emas yang sering dipasang pada dinding-dinding rumah. Tetapi dalam konteks kehidupan rumah tangga, kita sering mengucapkan hal-hal kotor, dusta, kita sombong, iri hati, mencemooh sesama kita, dan sebagainya. Kalimat yang tadi disampaikan bahwa firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku itu tidak dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berpesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pencurian, narkoba dan sebagainya. Dalam kehidupan setiap hari. Lalu pada poin yang kelima. Kita lihat di sini pada ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Apa yang terjadi dengan Raja Daud, si pengarang Mazmur ini? Kalau kita perhatikan ayat 21 hingga 25 di sini terlihat dalam situasi Daud yang sedang takut. Ia mulai menghitung upah segala kebaikan Tuhan memperlakukan, menghitung upah segala kebaikan Tuhan yang memperlakukan aku sesuai dengan kebaikanku. Dia mulai menghitung hal itu. Pada ayat 21, sebab ia sudah berbuat bahwa segala hukumnya kuperhatikan. Memang tidak salah lagi bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya. Dan itu nyata dalam kehidupan kita yang juga dialami oleh Daud di dalam bagian firman Tuhan. Secara khusus kita lihat juga pada ayat yang ke-26. Lalu Bapak Ibu, bagian yang ke-6 dari bagian firman Tuhan, enam item 6 ayat yang ke-6 yang mau disampaikan kepada kita di hari ini adalah bahwa di dalam peperangan melawan musuh-musuh di dalam maut di dalam peperangan melawan musuh-musuh di dalam maupun di luar kehidupan kita secara khusus di luar kerajaan yang dipimpin oleh Daud, maka dikatakan di sini Daud bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nah, siapakah gunung batu Allah selain Allah sendiri? Ada ayat yang ke-32 dikatakan di situ. Oleh karena itu Daud sangat sadar akan penyertaan Tuhan. Maka ia berani menentang segala musuhnya. Pada ayat 29 hingga ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, sekarang Daud yang dulunya merasa gentar melihat musuh-musuh yang begitu perkasa berbalik menjadi pihak penyerang. Dikatakan bahwa aku menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ayatnya yang ke tiga. Maka tidak percuma Daud menjadi orang yang hebat, orang yang taat dan dari kemampuan untuk bertahan dia memilikinya bertahan dan berbalik menjadi penyerang hanya oleh Tuhan pemirsa dimanapun anda berada poin yang kedelapan yang mau disampaikan dari bagian firman Tuhan di hari ini dalam pembacaan kita di 2 Samuel pasal 22 ayat 21 hingga ayat yang ke-43 ini adalah poin yang ke-8 adalah Bapak Ibu Kayu salib yang hari ini kita lihat dan kita jadikan sebagai lambang kekekalan bagi kita. Atau kita jadikan sebagai lambang Yesus Kristus anak Daud. Kita lihat di situ bahwa Yesus taat mutlak kepada Bapa dalam hidupnya yang diakhiri di kayu salib. Iblis menjadi pemenang ketika Yesus mati di kayu salib. Tetapi kebangkitan Yesus menjadikan dia menang total. Dan dengan kebangkitan itu ia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan bukan hanya di situ saja. Kalau dulu dikatakan iblis berkuasa di dunia ini, sekarang siapa yang beriman dalam Yesus Kristus adalah penguasa di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jadi siapa yang beriman kepada Yesus menjadi penguasa di dunia ini. Jadi kalau tidak beriman berarti iblis yang menjadi penguasa dalam diri kita. Pemirsa tabura angel dimanapun Anda berada. Poin yang ke sembilan dari bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di hari ini. Bahwa kita diingatkan bahwa kita masih terus dikuasai oleh hal-hal duniawi, kita masih memberikan diri kita untuk dikuasai oleh iblis, dan itu memang nyata dalam kehidupan kita, baik itu saya dan kita semua. Maka, dalam menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan, kita diingatkan kembali akan kehadiran kita untuk merenungkan penderitaan Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita hampir kalah dan tergelincir dalam dunia ini. Ketika kita melihat kemegahan dunia yang begitu mewah, kita melihat segala sesuatu yang indah yang menggiurkan menawarkan segala hal bagi kita. Segalanya serba ada, yang membuat sehingga terkadang kita melupakan Tuhan demi kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Poin yang ke-10 dari bagian firman Tuhan di hari ini. Sekalipun kita masih terus ada di dalam kemewahan, kemegahan dunia yang menawarkan dan menggiurkan kita. Sehingga terkadang seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Allah yang tetap memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sebagai hadir sebagai gunung batu yang kuat. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Dari dulu sampai dengan sekarang. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sama pada waktu itu sampai dengan saat ini. Baik kemarin, hari ini, esok dan selamanya. Dia tetap mengasihi kita. Bukti kematian Yesus menjadi tanda bagi kita bahwa dia mengasihi kita. Lalu poin yang ke-11 di hari ini dalam penyampaian firman Tuhan atau item yang mau disampaikan dari pasal 20 Dua dari kitab 2 Samuel ayat 21 hingga ayat yang ke-43 adalah bahwa dalam penderitaan dan kematiannya Yesus selalu taat kepada Bapa. Dia taat kepada Bapanya dalam menghadapi musuh-musuh yang ingin menelannya. Tetapi kebangkitannya adalah kemenangan total. Penderitaan dalam ketaatan adalah bakal kemenangan. Maka sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus di masa kini Hidup kita adalah kemenangan. Bahwa dia mengalahkan maut agar kita menikmati berkat Tuhan. Karena itu kita adalah manusia-manusia yang berani tak yang taat setia. Serta optimis menghadapi segala bentuk masalah dunia di zaman sekarang ini. Saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup tetapi pada saat ini ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai gunung batuku yang gunung batu kita yang kuat maka kita akan tetap menang dalam berbagai persoalan kehidupan. Maka yang terakhir poin ke-12 dari firman Tuhan di hari ini dikatakan kepada kita bahwa Allah yang dulu sampai dengan sekarang sama. Allah yang hadir ketika terbitnya matahari, sampai dengan matahari tenggelam, adalah sama yang akan menghadirkan berkat yang baru pada hari yang baru. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan terus memberkati kita di dalam segala kehidupan dan pergumulan-pergumulan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Demikian bagian firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah dia berikan bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan kekudusan Bapa di surga, kami bersyukur atas lawatan dan kasihmu bagi kami. Engkau menyertai kami dalam segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab ketika kami ada di dalam dunia ini. Dan di saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang telah engkau berikan kami boleh ada bersama dalam pelayanan firman Tuhan lewat channel Youtube Klasis Siapen Selatan. Bapak di surga berkati seluruh umatmu ketika mereka mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Biarlah segala keberadaan kehidupan pergumulan mereka. Firman ini merubah segala pendapat mereka, mengubah segala hal yang ada pada mereka meyakinkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan dan juru selamat meyakinkan mereka untuk belajar dari Daud dengan segala hal yang terbaik yang dilakukan maka Tuhan memberkati mereka karena itu Tuhan di hari ini ketika firman Tuhan kami baca kami renungkan maka kami akan belajar dari Daud karena itu Tuhan kami sadar untuk melakukannya itu sangat susah sebab kami diperhadapkan dengan berbagai soal kehidupan dan kemewahan dunia yang menawarkan berbagai hal bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, Tuhan. Karena dengan demikian, Tuhan akan memperhitungkan segala hal yang kami buat yang menyenangkan hatimu untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini ketika ada dalam berbagai persoalan hidup sakit, penyakit, penderitaan yang tidak pernah terhentikan dari hidup mereka. Tuhan angkat segala beban yang menjadi persoalan hidup dari mereka. Dan biarlah segala hal yang terbaik menjadi bagian berkat tersendiri dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk semua yang terus engkau berikan bagi kami. Dan kami memohon Tuhan engkau terus menyertai dan memberkati kami dalam segala kehidupan kami. Tugas dan tanggung jawab kami. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Dengarlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada dengan demikian. Perlindungan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil di saat ini telah selesai. Biarlah segala yang telah terjadi di hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan terus saksikan Siaran Tabura Injil lewat channel Youtube Kelas Siapin Selatan yang disiarkan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.